Halo semuanya, ini adalah video yang sangat-sangat membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Karena yang dinanti-nanti ternyata sekarang sudah ya. Seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya ya, ternyata benar helm dan juga cape wyvern itu menjadi daily gift ya. Lihat ini, di sini itu di Golden, di Join Golden Arena ada Rare Revonteus Cultis Helm plus Cyber. Wow ya. Dan ada Techno Spear. Nah, ini dia di Golden Arena ada helm ini coy. Ya. Sebentar ini kita cek dulu apa saja rewardnya. Wow, banyak sekali coy rewardnya coy. Oh, kalau Celestial Cell itu bisa kalian lihat, ini ada ini coy. Dan juga masih loading ya. Oke, kalau ini biasa saja kita skip saja. Ini juga biasa saja kita skip. Ini juga biasa kita skip. Ini untuk, oh kalau ini item. Ya, ada yang perempuan ya, prismatik. Oke, sebentar. Bedanya apa? I see. Bentar, yang Dragon Spear kok enggak? Ini dia ya. Ini dia Golden Spear-nya. Sebentar. Oke, ini. Ini kan legend ya. Ini AC tapi legend. Yang ini, oh I see, oke. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini untuk helmnya itu ada dua macam. Yang pertama ada Revonteus Cultis Horns dan juga ada Prismatic Revonteus Cultis Horns. Kalau yang Prismatic dia itu AC Legend ya, AC plus member. Di sini dia itu bisa CC. Tanduknya ini bisa CC. Jadi kalau kalian mau ganti warna apapun bisa. Tapi kalau yang ini tidak bisa CC. Tidak bisa di CC. Yang tidak bisa di CC itu bukan cuma tanduknya, tapi matanya pun tidak bisa di CC. Rambut dan juga mata ini tidak bisa di CC. Mungkin cuma ya, nanti kita coba saja ya. Apakah tanduknya pun juga bisa diganti warna? Kita coba saja nanti. Lalu di yang ini ya. Ini Techno Armored Spear. Di sini itu ini bisa color kostum. Kalau yang ini tidak coy. Di sini tuh keterangannya tidak ada CC, berarti ini tidak CC. Kalau yang ini CC. Lalu ada juga ini. Pokoknya itu yang AC Legend itu bisa CC, yang AC doang itu kayaknya nggak bisa CC. Oke, kita langsung saja ya pergi ke Golden Arena ya. Kita pergi. Di sini. Oke. Kita private room saja. Saya itu lebih suka private room. Oke, kita ganti dulu weaponnya. Nah, sudah siap. Sebentar. Nah. Kok langsung sih? Sebentar. Kok langsung sih? Ini butuh nyelesain quest enggak sih? Bentar. Iya, coy. Pas ya, pas sekali ya, saya belum selesai tapi sudah bisa. Oh ya, benar-benar Blessed Dragon. Dragon. Sudah dapat satu, teman-teman. Ini berapa berarti totalnya ya? Ada satu. Bentar, ini nggak usah dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item, baru satu. Kurang 7 lagi. Wah. Kalian harus farming sih ya ini. Wah, benar-benar mantap ini. Untung saya masih member ya. Jadi saya bisa cek ganti warnanya. Wah, ini helmnya kalau dipakai di Darkcaster X kalau kalian punya ya. Ini bakal cocok sekali sih ya. Waduh, lemot. Oke. Bisa kalian lihat ini nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu sulit. Ini tadi baru sebentar saya udah drop 2. Sudah drop 2 coy, punya saya coy. Sudah drop 2. Oke, kita bunuh-bunuh terus saja dia ya. Sampai dapat. Oke. Mungkin ini nggak terlalu memakan waktu lama, tapi lebih baik
ya, saya skip saja ya. Oke, sampai ketemu di Yulgard teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan semua dropnya. Mari kita coba ya. Nah, ini yang pertama ya, bisa kalian lihat di sini. Oke, di sini saya akan mencoba mengganti warna dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa teman-teman. Oke, tidak terjadi apa-apa. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Dia itu itemnya yang AC ya. Dia yang AC, bukan AC member ya, dia yang AC doang. Jadi ini tidak bisa di color custom. Oke, lalu kita coba lagi. Nah, yang ininya pun sama ya. Tidak terjadi apa-apa kepada mereka ketika diganti warna. Oke, ya, benar berarti ya di akhir wiki tadi, untuk helm yang AC itu tidak bisa diganti warna. Oke, dan juga yang apa itu namanya, yang weaponnya pun juga dari yang spear sama yang staff ini juga sama, ini juga tidak bisa diganti. Oke, kita lanjut ke yang member ya. Oke, nah wow ya, seperti dugaan ya, yang ini itu bisa diganti warnanya. Bentar. Nah oke, warnanya ada di accessories color ya, bisa kalian lihat di sini ya. Wow, bisa diganti-ganti. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, wow, bisa diganti warnanya. Tapi saya pribadi lebih suka yang hitam saja ya. Saya lebih suka yang hitam, wow. Dan yang tadi kan matanya tidak bisa diganti. Kalau yang ini bisa coy. Waduh. Wow. Ngeri anjir. Anjir, cocok banget ya dia pakai ini ya. Wah, gila. Gila sih, ini cocok banget sih ya. Kita coba pakai War Speeder of Nulgat ya. Ya, kurang cocok. Kalau pakai ini dia kurang cocok ya. Menurut saya ini kurang cocok. Oke, kita lanjut saja ke yang ke item yang berikutnya ya. Oke, untuk item yang ini sama ya, dia bisa di change color. Oke, nice. Tapi untuk hairnya dia tidak bisa diganti warna ya. Hairnya tetap sama. Tapi warna matanya masih bisa diganti. Nice kan? Bagaimana menurut kalian? Wow. Keren sekali bukan? Wah, anjir. Wah, mantap ya. Oke, kita akan ke final set. Nah, oke, ini adalah final set saya. Saya lebih suka set yang ini. Wah, ini cocok sekali ya dengan cape saya, dengan armor saya, dengan anjir lah. Wow. Men, lihat men. Keren banget coy. Anjir. Lihat cuy, keren banget cuy. Astaga. Ya. Oke, bagaimana menurut kalian ya? Kalian harus cepat-cepat farming, karena saya juga harus cepat-cepat upload ini ya, supaya kalian bisa cepat farming. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan bye-bye.